menjadi artis nomor wahid di negeri ini, nyatanya tidak serta-merta melepaskan Luna Maya dari kebiasaannya yang mudah tersulut emosi. Setelah sempat berteriak-teriak dan menyumpai wartawan beberapa waktu lalu, Selasa malam kemarin, Luna kembali mempertontonkan kemarahannya di hadapan awak media usai menonton film di sebuah bioskop di kawasan Jakarta Pusat. Dan seakan tak puas, lewat situs jejaring sosial Twitter miliknya, Luna sekali lagi menuliskan makian pedasnya kepada wartawan. Peristiwa tak mengenakan itu bermula saat Luna tertangkap kamera wartawan keluar bioskop dengan menggendong Alia, putri kekasihnya Ari Peter Pan. Karena harus menidurkan Alia di mobil, Luna meminta wartawan untuk bersabar. Namun tidak ingin kehilangan momen, wartawan terus mencoba meminta komentar dari Luna. Area depan bioskop yang krodit tanpa sengaja membuat kamera salah seorang kameramen menyenggol badan Luna. Insiden kecil itulah yang membakar amarah Luna. Jadi Luna, ngerti gak sih? Gue masih ini loh, mereka pentak semua. Sekarang dia rekam lagi. Bayangin aja, gue marah-marah. Kacau dan Selasa tengah malam sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat, di akun Twitternya Luna kemudian menulis kalau infotainment lebih hina dari pelacur dan pembunuh. Bintang film Pesan dari Surga itu bahkan mendoakan agar jiwa wartawan infotainment terbakar di neraka. Banyaknya pro kontra yang mengomentari caci maki Luna di dunia maya itu lantas memaksa Luna menutup akun Twitternya kurang dari 5 jam sejak pesan itu ditulis. Ditemui di lokasi syutingnya di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan Rabu malam kemarin, Luna menolak untuk memberikan komentar. Kabarnya, bersama manajemennya, artis kelahiran Denpasar Bali 27 November 1983 itu hendak meredam suasana panas yang muncul dan baru akan memberi komentar Kamis ini. Besok aja ya. Semua ada press conference. Menanggapi sepak terjang Luna kali ini, nampaknya wartawan mulai kehilangan kesabarannya. Semalam, bertempat di kantor sebuah rumah produksi di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, sejumlah wartawan infotainment yang diwadai Departemen Infotainment Persatuan Wartawan Indonesia berkumpul untuk membahas tindakan tegas apa yang akan diambil untuk membalas penghinaan Luna Maya terhadap profesi wartawan itu. Dalam pertemuan tersebut juga terungkap kalau kameramen yang bersinggungan langsung dengan kejadian tersebut sempat meminta maaf kepada Luna. Sama halnya dengan Luna, baru hari ini pihak wartawan akan menyatakan sikap mereka kepada Luna. Artinya juga ini tidak, kita tidak dendam sama Luna Maya, kita tidak marah, tapi kita juga, mari kita sama-sama belajar. Ya kan, kalau memang bukan itu ya, kita main lagi. Nanti proses untuk menegur seorang siapa, kebetulan di sini Luna Maya. Ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Luna itu sangat-sangat mengganggu dan sangat menyakiti profesi kita. Profesi kita. Mendiskreditkan itu, merendahkan.